Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kubur. Bila semua laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ini ke angkasa, berkabungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila berlalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kubur. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkabungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Okey, salam sejahtera kepada semua pendengar yang ikut bersama kami pada petang ini di siaran, okey, melalui platform Webex, dan juga kita secara live di akan ke udara di Facebook Universiti Malaysia Terengganu, juga Facebook di UPU ya, BPKA. And then kita juga akan bersama di dalam YouTube, bersama dalam channel Instagram juga ya. Jadi selamat petang kepada semua. Jadi kita pada petang ini bersama dengan Universiti Malaysia Terengganu ya. Part yang pertama, kita ada dua bahagian hari ini ya. Jadi yang pertama, kita akan bersama dengan saya sendiri selaku pengarah Pusat Asas Sistem. Okay, and then nanti okay, kita akan ada dua bahagian pada hari ini. Yang pertama, kita akan bersama dengan saya sendiri sebagai pengarah Pusat Asas Sistem. Saya akan bercerita sedikit tentang program Asas Sistem yang ada di Universiti Malaysia Terengganu. Kemudian jam 3 nanti kita ada invited speaker ya. Kita ada pengarah BKPA ataupun lebih dikenali dengan nama dia UPU Online. Dia akan bersama kita pada nanti, okay, untuk memberitahu apa sebenarnya yang perlu dilakukan di dalam pemilihan UPU online. Jadi anak-anak semua mungkin sudah mendapat keputusan peperiksaan, okay. Tahniah diucapkan, saya mewakili, okay, Nak Chancellor Universiti Malaysia Terengganu mengucapkan, ya, Penguasa Dato' Mazlan Abdul Ghaffar, okay, menjalankan fungsi Nak Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, mengucapkan tahniah, sekalung tahniah kepada pelajar-pelajar di atas pencapaian dalam peperiksaan SPM 2020 yang baru saja, okey, yang baru saja dilihat, okey. Dan juga ini adalah pelajar SPM 2020 yang special, di mana mereka ini terkesan dengan COVID-19, okey, grup pertama yang belajar secara PDPR dan seterusnya. Cabaran memang tinggi, tetapi alhamdulillah, dan tahniah diucapkan kepada semua yang telah mendapat keputusan. Apa juga keputusan yang telah diperolehi, jangan pandang belakang ya, kita terus pandang ke depan. Kita terus mulakan langkah, kerana tiket SPM ini akan digunakan untuk kita melangkau jauh ke depan lagi ya, insyaAllah. Jadi jangan pandang ke belakang, okay, apa jua keputusan yang sudah dapat, kita redha. Itu yang telah kita usahakan, dan dengan keputusan itu sekarang ini kita ingin mendapat tempat bagaimana untuk kita meneruskan pembelajaran di mana-mana universiti, okay, ataupun di matrikulasi, ataupun di mana-mana apa tu, IPG dan sebagainya. Tapi pada hari ini, saya selaku pengarah Pusat Asas Sistem UMT akan memberi sedikit penerangan, okay, tentang program Asas Sistem, right? Okay, jadi tahniah daripada kami, daripada Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu, right? Okay, kenali Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu.
Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kita, sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingin mengenali apa dia program asal sistem dekat mana. Jadi program asal sistem ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, pada Jun 2018, ini adalah batch yang pertama. 60 orang, okey, pelajar sulung kita. Jadi dalam Webex ini, dalam Facebook, okey, mungkin ada mereka ini bersama melihat, okey, dan mereka ingin mengajak adik-adik untuk datang ke program asal sistem Universiti Malaysia Terengganu. Jadi pada Jun 2018, kalau kita lihat kat sini ada 60 orang, kemudian pada Jun 2019 ada 89 orang, dan pada tahun lepas, okey, dengan COVID-19-nya, dengan dengan pembelajaran, okey, pendaftaran secara online-nya, jadi kita telah membawa masuk seramai 222 orang. Okey, jadi kita telah melihat ramai peningkatan sebanyak 148% meningkat. Jadi mungkin ketika awal-awal 2018 asal sistem belum lagi dikenali. Okey, walaupun belum dikenali, majoriti kakak-kakak yang berada, yang abang-abang berada dalam gambar ni, mereka meletakkan asal sistem sebagai pilihan pertama di dalam UPU mereka kerana mereka ingin belajar. Jadi apa dia program asal sistem? Apa dia punya objektif? Kat mana nak pergi dan sebagainya, kita akan lihat nanti sekejap ya. Okey. Alright. Jadi matlamat kita ialah untuk menyediakan bakal pelajar. Ni anak-anak lah kalau ada di dalam depan mata saya ni ataupun dalam Facebook yang telah memegang keputusan SPM 2020. Jadi andalah, okay, calon yang akan memilih program asal sistem kemasukan pada tahun ini, dijangka pada bulan 8 nanti kita akan mulakan pembelajaran. Jadi kita akan menyediakan bakal pelajar prasiswa lah. Okay, prasiswa azah maksudnya lepas program asas sistem mereka akan pergi ke program sarjana muda. Jadi sarjana muda itu dinamakan sebagai prasiswa azah. Okay, UMT dengan pengetahuan serta kemahiran yang cukup dalam bidang STEM. STEM teknologi maksudnya sains dan teknologi. Okay, right. Jadi ini dia pelajaran pertama. Okay, abang kakak sekarang ni mereka sudah berada di tahun kedua. Okay, dan ini dia batch yang kedua. Ini batch yang ketiga, nampak? Masa ni kita masih lagi menjaga penjarakan, SOP dan sebagainya. So sekarang ni kita telah menjadi normal. Kita sudah menjadi apa tu, new norm ini telah menjadi new reality. Di mana kita sudah biasa dengan pembelajaran secara online. Okay? Anak-anak sekolah pun belajar dengan secara PDPR. Okay, peperiksaan SPM masa kita datang kena kena ambil temperature, kita pakai mask dan sebagainya. Itu telah menjadi new reality pada zaman sekarang. Alright. Jadi ini dia peningkatan saya masukkan tadi daripada 60, 89, 222 orang, dan sekarang untuk tahun akan datang ni, inti akan datang pada kohort yang keempat, kita akan ambil lagi pelajar daripada calon SPM 2022 ya. Jadi sebelum saya pergi kepada syarat, kita ada satu video, okay, bagaimana syarat nak masuk, bagaimana nak memohon program asal sistem, apa dia syarat dia. Okay, silakan video untuk kita tayangkan. Minta unshare dulu doktor. Okey, jadi sekarang ni kalau kita melihat syarat kemasukan, okey, kita ada pelajar daripada aliran sains. Okey, nanti kita akan tunjukkan video dia, izinkan untuk saya terangkan lagi. So aliran sains dan aliran bukan sains. Okey, jadi sekarang ni di UMT, okey, sehingga sekarang kita adalah satu-satunya yang menawarkan program STEM kepada pelajar bukan sains tulen. Apa maksud bukan sains tulen? Maksudnya yang tak tak ambil kimia, fizik, biologi, matematik. Fizik, biologi, kimia. Okey, tetapi mereka ada sains. Sains mesti dapat A dan admat dapat C+. Okey, jadi kohort 1, kohort 2 dan kohort 3 memang kita ada pelajar-pelajar yang daripada bukan sains tulen, dan kalau dia daripada sains, dari ada sains, sains tulen, mereka ada kimia, biologi, fizik, okay, C+. Okay, jadi sekarang mungkin anak-anak sudah ada pun keputusan peperiksaan dalam tangan. Jadi, okay, dalam Webex, berapa ramai yang melepasi syarat? Cuba bersuara. Ada tak yang melepasi syarat kimia, biologi, fizik, okay, yang mendapat sekurang-kurangnya C+. Okay, saya minta kita pasangkan video. Okey, sementara tu adakah dalam ni yang telah melepasi syarat itu? Mungkin boleh tulis dekat chat itu . Saya, okey, Muhammad Syafia Ali, alhamdulillah, okey, Raja Amirul.
Okay, jadi kita nak syarat ni. Berikut merupakan syarat kemasukan ke program asas sistem. Yang pertama, calon mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, lulus SPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kebujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah. Yang ketiga, terbuka kepada calon bumiputera dan bukan bumiputera, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli Semenanjung sahaja yang berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari tahun kemasukan. Yang terakhir, lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade berikut. Ini merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM jurusan sains dan ini pula merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM bukan sains. Bagaimana pula cara untuk calon membuat permohonan, Aizat? Yang pertama, calon mestilah mendaftar di UPU, kemudian membeli PIN di Bank Simpanan Nasional serta mengisi borang permohonan online. Lepas tu nak buat apa pula, Jana? Calon hanya perlu memilih UG001-0001 sebagai pilihan pertama. Selepas itu, calon hanya perlu menekan butang hantar. Mudah bukan? Jangan lupa jadikan program asas sistem sebagai pilihan pertama anda. Stimulate your brain. Discovery begins here. Okey, jadi begitulah tadi ya kita melihat syarat dia kimia, fizik, biologi, admit C+. Jadi kalau kita tengok dekat chat tu ramai dia kata saya layaklah tu ya, itu syarat minimum. Okey. Kemudian kalau dia pelajar bukan sains tu lain, maksudnya dia pelajar mungkin daripada accounting, dia tak ambil kimia, fizik, biologi tetapi dia ada admit. Admit dia C+, sains dia A. Ha, jadi mereka ini juga boleh memohon. Daripada kohort pertama sehinggalah sekarang, okey kohort ketiga, kita sentiasa ada pelajar daripada bukan sains tulen. Bagaimana pencapaian mereka? Mereka tu excellent. Okey, dalam gambar ini kita ada kakak Sabrina, okey, dan juga seorang kawan dia. Mereka ini adalah contoh pelajar non pure science. Okey, masuk ke asas sistem, okey, bukan belakang-belakangkan STEM, tak ada kimia, fizik, biologi tetapi sains A dan admit dia dapat sekurang-kurangnya C+, mereka dapat masuk ke program asas sistem dan mereka keluar ke program ijazah di dalam keputusan peperiksaan mereka yang bagus. Maksudnya mereka dapat keputusan yang seimbang, yang sama dengan pelajar-pelajar daripada aliran STEM. Okey, jadi Sabrina dan rakannya sekarang sudah berada di tahun yang kedua. Kenapa? Kerana apabila pelajar-pelajar masuk ke program asas sistem, okey, di Universiti Malaysia Terengganu, seolah-olah telah meletakkan kaki sebelah di universiti. Di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, sekarang nak masuk ke program asas sistem seperti dalam video tadi tu kita kata, kita perlu isi borang dalam UPU. Nanti fasa kedua Cik Wahid akan cerita lebih lanjut lagi bagaimana baru ni bulan 2, bulan 3 semua calon-calon SPM 2020 sudah mengisi dalam borang UPU dan sudah dikunci. Kuncinya sudah di, okay, UPU tu telah dikunci di mana pelajar-pelajar sudah pun meletakkan pilihan daripada nombor 1 sampai nombor 12 mengikut keputusan trial. Itu adalah fasa mengikut keputusan trial. Tetapi apabila keputusan SPM diumumkan, mereka ada keputusan yang sebenar dan mereka kena berdiri di alam nyata, reality, fasa reality. Apa keputusannya, tengok semula syaratnya dan nanti Cik Wahid akan bagi tahu bila kunci UPU itu dibuka untuk anak-anak calon-calon SPM 2020 mengemas kini. Okey, mengemas kini kembali susunan yang diletakkan di dalam pilihan UPU. Okey, jadi sekarang ni pelajar-pelajar, okey, SPM nak masuk ke program asas sistem kena melalui pemilihan secara UPU. Maksudnya dia akan mengikut kiraan merit dan sebagainya. Tetapi apabila sudah sampai ke program asas sistem selama setahun, okey, pelajar nak masuk ke program sarjana muda seperti kakak Sabrina ni ataupun yang lain-lain, okey, mereka tidak perlu lagi memilih di dalam UPU. Okey, mereka boleh pilih saja mana-mana program yang mereka inginkan. Okey, katakan sekarang Sabrina dia inginkan program biologi merin. Okey, di UMT dan juga di Sabah sahaja yang menawarkan program biologi merin. UMT bidang tujuannya ialah ilmu kelautan. Jadi kalau ilmu kelautan maksudnya kita banyak menawarkan program-program, okey, seperti biologi merin, sains nautika, okey, sains merin,
maritim, teknologi maritim berkaitan dengan perkapalan dan sebagainya, dan juga program-program seperti kimia, biologi, fizik, matematik itu pun ada. Cuma kita punya niche area, bidang-bidang tujahan kita ditawarkan di UMT. Jadi ada pelajar yang daripada sekolah memang ingin masuk ke program biologi marine. Mungkin di dalam minda dia sudah ada, saya ingin keluar sebagai graduan biologi marine. Saya ingin menjadi pekerja yang mengaitkan hidupan lautan di dalam lautan. Okey, biologi adalah hidupan, kalau marine adalah di dalam lautan. Okey, jadi kalau pelajar yang ingin pekerja ataupun mencari pengalaman di dalam biologi marine, okey, dia sudah ada impian, maksudnya program degree nanti sarjana muda dia nak ambil biologi marine. Okey, jadi dia masuk program asas sistem selama setahun. Okey, kemudian dia akan terus memilih ke program biologi marine. Tak perlu lagi melalui UPU kerana kita memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar asas sistem untuk terus masuk ke program sarjana muda mengikut apa program yang mereka inginkan. Jadi semua pelajar-pelajar kohort pertama, kohort kedua dan yang kohort ketiga ini, mereka dapat program yang mereka inginkan. Jadi itu yang saya maksudkan bahawa program asas sistem adalah dia celup kaki dia sekejap sebelum dia melompat ke program sarjana muda. Okey, tak payah lagi melalui UPU. Alright. Doktor, kita ada soalan di YouTube. Okey, apa soalan? Dari Arin Han. Saya sign tulen tapi tak ambil bio. Ambil account, boleh ke? Memang tak boleh lah for now. Khusus sekarang ni sehingga hari ini kita membenarkan pelajar yang ambil kimia, fizik, biologi sehingga kohort keempat ni. Okey, jadi kita ambil biologi, kimia, fizik mesti ada. Okey, maaf ya yang tadi tu. Okey, untuk yang modul hafazan, apa pula modul hafazan? Modul hafazan adalah satu program yang tak ada dalam kita punya pembelajaran yang ada peperiksaan ataupun ada penilaian secara grade, bukan. Tetapi ini adalah satu program yang kita galakkan pelajar-pelajar untuk meneruskan mengaji, membaca Al-Quran, meneruskan hafazan. Jadi kita ramai pelajar-pelajar daripada IMTIAS yang hafiz Quran ataupun yang belum hafiz, mereka separuh jalan, mereka ini akan dibimbing. Okey, maka mereka akan dibimbing oleh pakar-pakar di Universiti Terengganu untuk mereka meneruskan hafazan. InsyaAllah bermula pada bulan 8 nanti, pelajar-pelajar yang mengikuti program modul hafazan ini pada hari Ahad dan hari Khamis, mereka akan mendapat kredit tambahan. Di asas sistem nak tamat pembelajaran kena ada 50 jam kredit. Okey, 50 jam kredit. Tetapi kalau dia pelajar Muslim, dia akan dapat tambahan kredit, okey, yang kita namakan sebagai audit tambahan dalam subjek modul hafazan. Dia mengaji, dia akan dapat kredit. Tak ada peperiksaan, hanya untuk kita memberikan mereka galakkan meneruskan hafazan, akan dibimbing. Okey. Ini adalah kelas-kelas yang kita jalankan, dibimbing. Kat sini kita ada Dr. Hanis, okay, seorang pensyarah yang ada PhD, okay, dan beliau tu membimbing. Okay, jadi setiap hari Ahad dan hari Khamis, pelajar-pelajar asal sistem, kalau dulu keadaan sebelum COVID, mereka akan ke pusat Islam. Okay, tapi sekarang mereka meneruskan secara online. Jadi ini diteruskan, okay, untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar untuk mereka meneruskan hafazan ataupun mereka akan diberikan bimbingan dalam talaki dan sebagainya. Jadi ini adalah satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar, ya. Alright. Nah, ini dia bila kita lakukan secara baru-baru ini kita kena jaga penjarakan dan sebagainya. Jadi ini adalah salah seorang pelajar daripada IMTIAS Kuala Berang. Tahniah IMTIAS Kuala Berang, ya, telah mendapat salah sebuah sekolah yang mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM, okey, 2020. Okey. Jadi ini adalah pembelajaran yang akan diikuti sepanjang setahun di asas sistem. Kita ada 3 semester, semester 1, semester 2, semester 3. 21 jam kredit, 19 jam kredit dan kita ada 10 jam kredit. Mereka ini akan belajar dan pembelajaran mereka, okey, pensyarah-pensyarah akan mengajar mereka, dan dalam pembelajaran itu kita akan mengamalkan ilmu STEM di mana kita akan cuba mengaitkan setiap sesuatu menggunakan aplikasi. Okey, pembelajaran menggunakan aplikasi supaya pelajar-pelajar tadi itu dapat mengaitkan apa yang dia belajar dengan kehidupan seharian ataupun apa yang mereka akan tempuhi di masa mereka akan tamat pembelajaran nanti. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini kita ada 3 semester,
SEM 1, SEM 2, SEM 3 mereka akan tamat. Jadi pelajar kohort 3 sekarang sudah berada di semester ketiga. Mereka sedang dalam garisan terakhir untuk tamatkan pembelajaran. Kalau kita lihat kat sini, apa beza asas sistem dengan asasi-asasi yang lain? Okey, dia asas sistem, namanya pun asas sistem kerana kita menggabungkan subjek kita ada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Jadi kat sini kita juga memberikan ilmu, okey, pengenalan kepada engineering. Kalau biasanya asasi engineering, asasi sains tu diasingkan, tapi kat sini kita berikan mereka semua ilmu STEM supaya selama mereka setahun belajar dalam program asasi STEM, mereka akan dapat melihat minat mereka. Di manakah minat mereka, sama ada mereka berminat dalam bidang sains, bidang teknologi ataupun bidang kejuruteraan. Jadi kalau mereka minat dalam bidang sains, mereka boleh pergi ke program-program sarjana muda dalam bidang sains, okay, seperti sains kimia, biologi, biologi marine, okay, ataupun kimia sekitaran dan sebagainya. Okay, kalau mereka itu minat dengan program-program IT, kita ada. Dan kalau kita tengok IT, kita ada program-program di fakulti tertentu, eh, kita akan lihat di dalam flyers. Okay, jadi boleh didapati di web kita untuk dapatkan detail apakah, okay, program-program selepas mereka tamat di asas sistem. Alright. Jadi ini adalah antara pelajar asas sistem yang cemerlang di mana mereka ini telah berjaya mendapat beasiswa. Jadi ini adalah satu menunjukkan bahawa keluaran asas sistem, walaupun mereka ini adalah anak sulung kami, walaupun mereka dua dan insyaAllah mereka akan tamat setahun lagi, okay, ataupun setahun setengah lagi untuk mereka keluar sebagai graduan, dan dengan beasiswa Repsol mereka akan dapat bekerja dengan Repsol, kan? Dan mereka sekarang telah mendapat beasiswa tajaan daripada Repsol, dan juga kita ada daripada My Brain Science, okay, dan juga kita ada beberapa lagi beasiswa yang menaja pelajar-pelajar. Jadi ini adalah antara pelajar-pelajar daripada asas sistem yang berjaya mendapat beasiswa. Jadi kenapa kita tunjukkan, okay, kejayaan-kejayaan ini? Ini adalah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar asas sistem yang kita hasilkan bukan sahaja mereka itu cemerlang dalam bidang akademik, tetapi kita juga menggalakkan pelajar-pelajar ini untuk bersama dalam aktiviti untuk mereka membina skill mereka. Okay, jadi skill-skill seperti komunikasi, skill-skill seperti leadership, skill kemahiran berfikir, okay, ini kita galakkan melalui program-program yang kita jalankan, melalui pertandingan-pertandingan yang kita galakkan pelajar-pelajar itu sertai. Eh. Jadi kat sini kita bawa, saya bawa pelajar-pelajar ke Bangkok. Masa tu belum COVID lah. Apabila COVID, kita sudah tukar kepada online. Eh. Jadi ini adalah antara pelajar-pelajar, bagaimana pelajar-pelajar asasi menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa, okay, untuk mereka keluarkan idea-idea mereka, di mana inilah sebenarnya skill yang ingin kita terapkan, okay, kepada pelajar-pelajar supaya mereka bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi mereka juga boleh, okay, diketengahkan dengan skill-skill yang kita develop melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Okay, jadi ini di Johor, di Pelabuhan Johor, di mana pelajar-pelajar menghasilkan satu model, okay, pelabuhan IR 4.0. Okay, mereka telah mendapat tempat kedua peringkat kebangsaan, dan kami berbangga kerana asas sistem satu-satunya, okay, pertandingan, peserta daripada level asasi. Yang lain-lain itu semua peringkat degree. Jadi pelajar-pelajar ini sekarang semua sudah berada di program sarjana muda. Okay, kalau kita melihat dua orang ni, mereka sekarang berada dalam program sains nautika, ilmu perkapalan. Okay, jadi mereka telah berminat dengan ilmu perkapalan daripada awal dan sekarang sudah berada di program sarjana muda. InsyaAllah mereka akan keluar bekerja, okay, dalam bidang ilmu perkapalan. Macam kimia sebagai subjek teras. Apa tu? Okay. Jadi kita juga membawa pelajar-pelajar, okay, ke pertandingan-pertandingan. Alhamdulillah, setiap tahun bermula 2018, 2019, 2020 dan baru-baru ini pun walaupun dalam keadaan COVID-19, kita masih lagi dapat membawa pingat-pingat, okay, di dalam pertandingan-pertandingan yang kita jalankan. Jadi ini adalah sebagai galakan kepada pelajar-pelajar yang datang daripada sekolah masuk ke universiti, mereka belajar dan dalam masa yang sama kita bina skill-skill mereka supaya mereka itu sedia keluar sebagai seorang graduan yang holistik.
Okey, jadi ini adalah pertandingan yang kita jalankan dalam ASEAN Youth Innovation Awards. Okey, jadi kita telah mendapat pingat emas dan juga perak. Ini ialah peringkat antarabangsa yang telah kita jalankan baru-baru ini walaupun secara online, secara virtual. Okey, jadi ini adalah kejayaan-kejayaan berdebat. Jadi mungkin ada yang berminat dengan berdebat, kita berikan peluang untuk mereka debate antara asasi. Okey, dan juga ini adalah pembelajaran dalam subjek engineering. Mereka membina model. Jadi kita sebenarnya di dalam pembelajaran kita sentiasa menggalakkan supaya pelajar-pelajar tadi itu lontarkan. Okey, lontarkan idea mereka. Kita berikan kebebasan kepada mereka untuk mereka tu berinovasi, okey, ataupun menghasilkan apa sahaja idea mereka, dan kita cuba mencari platform yang sesuai untuk kita ketengahkan mereka itu ke peringkat kebangsaan maupun ke peringkat antarabangsa. Ha, jadi bagaimana pembelajaran di program Asas Sistem ni, selain daripada mengikuti kuliah, okey, bersama dengan pensyarah, kita bagikan kepada tiga, ada pembelajaran kuliah, kita ada amali untuk kita praktikkan, okey, teori dan juga praktikal, dan juga kita ada tutorial. Dan ini ada satu program peneguhan akademik di mana kita adakan peers mentoring antara pelajar dengan pelajar. Jadi mana-mana pelajar yang champion dalam mana-mana subjek, mereka itu akan membantu rakannya yang lain. Jadi ini adalah amalan di Asas Sistem, di mana ini juga lah yang telah menjadikan resepi bagaimana kejayaan pelajar-pelajar Asas Sistem yang sekarang, okey, kod 1, kod 2, mereka ini cemerlang di okey, walaupun mereka ini masih lagi baru, eh. Okey, jadi ini adalah program-program walaupun secara online kita dapat lihat kita menggunakan okey PGPR, okey, secara pembelajaran di rumah, okey, yang ada separuh pelajar-pelajar kita di rumah, separuh di asrama. Jadi COVID-19 ni sebenarnya menjadikan macam-macam pengalaman kepada kita. Okey, jadi kita adakan body coaching, okey, pembelajaran mereka, okey, STEMpreneur. Kita juga menggalakkan pelajar-pelajar tadi supaya ada usahawan, ya, bersifat usahawan. Jadi mereka hasilkan t-shirt, buatlah dia punya design dan kita jual. Okey, mendapat penjanaan pendapatan. Ini pembelajaran ketika COVID-19. Ini adalah pembelajaran amali menggunakan secara hybrid. Okey, jadi saya rasa murid-murid calon SPM 2020 juga ada pengalaman, okey, PGPR. Jadi ini adalah bagaimana pembelajaran di universiti. Walaupun dalam keadaan COVID, kita teruskan tanpa pandang ke belakang, ya, kita teruskan apa yang kita belajar secara hybrid. Okey, kita jalankan di amali, ya. Jadi kita jaga jarak, kita jaga jumlah, dan kita masih lagi menggunakan gadget-gadget. Jadi saya rasa ini adalah sudah menjadi kebiasaan, ya, untuk kita scan Mas Jastra dan sebagainya. Okey, jadi ada ke soalan berkaitan dengan Asas Sistem? Ada. Saya terpaksa laju ni sebab apa? Saya terpaksa berkongsi masa dengan Cik Wahi. Saya rasa Cik Wahi sudah pun berada di talian sekarang, sudah masuk dalam Webex, saya percaya. Okey, jadi kita nanti akan ada lagi siri-siri akan datang untuk terus memperkenalkan Asas Sistem. Okey, jadi ada soalan Puan Syida? Ada. Puan, kalau saya tidak mohon untuk Asas Sistem dari UPU, ada ke cara lain? Nanti kita buka balik UPU, kita betulkanlah susunan tu. Kan sekarang ni UPU dah dikunci, nanti Cik Wahi akan cerita bila kunci tu dibuka balik. Kan dah buka balik, kemudian kemas kini lah. So letaklah balik Asas Sistem. Dulu mungkin dia tak letak Asas Sistem, so sekarang mungkin dah terpikat dengan program Asas Sistem. Letakkanlah nanti di dalam UPU. Okey, Puan Syida nanti dapatkan ambil alamat beliau, nombor telefon, dan kita akan sertai. Kita akan ada lagi Road to STEM Foundation yang kita akan jalankan pada 13 hingga 14 Jun secara virtual, di mana kita akan adakan kaunter-kaunter secara virtual untuk katakan kalau nak inginkan maklumat tentang STEM Foundation program. Okey, bagaimana dia punya pembelajaran, bagaimana dia punya syarat, apa dia punya allowance dia, yuran dia, kita boleh pergi kat sini. Nanti kliklah, okey, dekat Webex kita masuk dan nanti akan diassign link mana nak masuk. Okey, kemudian student activities, kalau nak tengok student-student activities, achievement, pencapaian mereka, pergi ke link yang kedua. Nanti urus serta kita akan bantu masuk dekat Webex. And then nanti masuk dekat lobby, dia boleh pilih mana yang dia nak pergi. And then kalau nak jumpa meet the expert, maksudnya kalau nak berjumpa dengan pensyarah sendiri, nak bertanya dengan Dr. Ulul, belajar biologi macam mana, nak jumpa dengan Puan Syahidah, nak belajar matematik macam mana, nak jumpa dengan Dr. Aifah, belajar biologi macam mana. So mereka itu akan diberikan panduan. Okay,
Kemudian kita akan jumpa meet and greet our alumni. Kita akan bawa pula alumni-alumni kuat 1, kuat 2 yang sudah berjaya dalam program sarjana muda masing-masing. Jadi mereka ini boleh ditemui secara online pada 13 hingga 14 Jun jam 10.12, jam 2 hingga 4. Jadi nanti kita akan berikan lagi sekali lagi, kita boleh QR code kat sini. Okay, kita scan dan kita akan di okay, dia akan di apa tu, dia akan di assign, maksudnya dia akan dibantu dibawa ke mana-mana yang inginkan maklumat. Selain daripada itu, kita punya tim juga sentiasa bersedia untuk memberikan maklumat. Jadi Puan Syida nanti akan berikan lagi QR code, di mana scan saja QR code, anda akan dibantu apa saja soalan. Okay? Jadi yuran asas sistem macam mana? Okay, yurannya ada disediakan sebanyak okay, RM1,900 untuk yuran akademik. Okey, 1000 pada semester 1, kemudian pada semester kedua 900, semester ketiga semester pendek. Jadi tiada yuran sebab kita telah bagi dua pada sem 1 dan sem 2. Okey, 1900. Okey, and then asrama satu hari RM4. Saya rasa harga itu standard. Okey. Alright, ada lagi soalan sebelum kita jemput Cik Wahi? Cik Wahi sudah sampai? Sudah masuk. Okey, kita sudah ada Cik Wahi dalam talian. Dah, saya dah ada flight dan landing tadi. Okey, jadi pada hari ini sebenarnya kita sangat bertuah kerana dalam kesibukan Cik Wahi ya, walaupun beliau sangat sibuk, okey. Beliau sangat sibuk di dalam menyantuni, okey, di dalam apa tu UPU online, okey, ala hotline yang sentiasa dihubungi. Jadi pada petang ini kita berjaya kidnap dia sekejap. Okay, kita kidnap Cik Wahi sekejap bersama dengan tekniker dia Cik Hafiz. Okay, untuk mereka berikan dua maklumat penting. Okay, Cik Wahi nanti akan bercakap. Okay, Cik Wahi adalah seorang pengarah di BKPA. Okay, bahagian kemasukan pengambilan pelajar, pelajar IPKA. Ah, kan, pelajar. Okay. Dan lebih dikenali sebagai UPU Online. Cik Wahi itu nama yang paling popular lah pada kita kan. Dari dulu lagi kita kenal UPU Online. Jadi pada petang ini, Cik Wahi akan di special. Kita ambil dia daripada Putrajaya. Cik Wahi di Putrajaya sekarang? Ya, yeah, saya. Okay, kalau tidak COVID, kita dah sampai dah dekat Terengganu di studio. Tapi sebab keadaan sekarang COVID, kami pun menjaga SOP tidak ke studio. Sepatutnya kami ke studio Cik Wahi, tapi saya hanya berada di rumah. Kita secara virtual, okay, kita bawakan Cik Wahi dan Cik Hafiz pada petang ini. Saya rasa Cik Wahi, soalan yang paling popular adalah mereka ini ingin tanya. Okay, ingin sangat tahu apabila dah dapat keputusan. Okey, sudah ada di tangan. Dulu-dulu di alam angan-angan Cik Wahi. Isilah seronok-seronoknya buka UPU kan sebelum bulan 3 dia kunci. Okey, mereka pun isi menggunakan keputusan SPM percubaan. Dan ada yang tak ada periksa pun yang tak ada percubaan. Jadi mereka tu isi je lah angan-angan. Dia rasa dia bagus, dia letakkan grade dia, agak-agak grade dia, dia letakkan dipilih UPU. Dan sekarang bila dah ada keputusan sebenar di fasa realiti, okey, sudah berada di keadaan yang sebenarnya, apa sebenarnya mereka perlu lakukan Cik Wahi. Jadi saya minta Cik Wahi untuk memberikan penerangan. Kita sekarang live di dalam Facebook, okey, secara Instagram, YouTube dan juga dalam Webex. Silakan Cik Wahi. Okey, terima kasih Dr. Laili selaku pengarah Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu. Sebelum saya teruskan, saya nak minta berapa lama yang saya boleh dibenarkan untuk ni. Saya takut saya melarat panjang lagi. Dalam apa, masa kita ini channel ni kita yang punya. Okey, terima kasih Dato' Laili dan juga yang saya hormati mungkin pegawai kanan, datuk-datuk, tuan-tuan, profesor, doktor yang ada dalam webex ini, dalam siri live ini. Terima kasih kerana menjemput saya dan juga pegawai saya Cik Mahathir Hafiz. So kami akan berkongsi, saya rasa jelas bagi anak-anak, bapa, guru-guru kaunseling yang ada dalam seminar ataupun pembentangan kita pada petang ini. Apa yang diterangkan oleh pengarah Pusat Asas Sistem tadi itu adalah konten ataupun apa yang perlu dipelajari di Pusat Asas Sistem. Jadi pada saya, kami bertanggungjawab untuk memproses kemasukan. Jadi Pusat Asas Sistem adalah salah satu daripada stakeholder kami yang mana kemasukannya diselaraskan oleh pihak UPU ataupun bahagian kemasukan pelajar IPTA. Seperti mana kita tahu,
pada 10 hari bulan itu calon-calon telah mendapat keputusan. Seperti mana yang Dr. Lali kata, UPU online telah dibuka pada 4 hari bulan Januari sehingga 31 Mac dan dilanjutkan sehingga 7 April. Dan calon-calon tidak diberi sekatan untuk memohon. Mohon apa sajalah, bulan dan bintang, boleh letak asasi Malaysia Melayu dan sebagainya. Tapi untuk makluman, kami baru saja menerima, walaupun anak-anak baru menerima keputusan 10 hari bulan, kami baru saja menerima semalam dalam pukul 4. Begitu baru kami dapat data apa ni SPM. Jadi sekarang ni pihak teknikal kami sedang berusaha, walaupun kita dibuat mimpi, tidur waktu petang dan sebagainya, kami bekerja di sini. Putrajaya memproses data-data yang kami dapat daripada lembaga perpisahan dan dipadankan dengan permohonan yang anak-anak telah isi. So maknanya, kalaulah syarat kami kenakan dalam sistem tu dengan permohonan, dengan keputusan tu tak matching. So maknanya andai kata tidak menepati asas sistem dipilih pilihan pertama, tiba-tiba syarat yang Dr. Lely kata tadi, mesti ada kimia ataupun biologi. Tapi tidak melepasi C ataupun D ataupun minimum. Jadi automatik dalam sistem UPU nanti dia akan gugur. Jadi kalau gugur, tak adil bagi kami, tidak membuka apa ni yang Dr. Lily kata tadi, kunci tu. Kalau kami tak buka, maknanya kita run, jadi kita akan buat kerja dua kali. Nanti banyak kelompongan, kekosongan, ujuran dan sebagainya. Jadi kami berjanji pada permohonan dulu, calon-calon isi dengan keputusan percubaan atau mana-mana keputusan supaya ada program-program yang bertemu duga boleh dipanggil dahulu. So mana pada bulan April, Mei, Jun adalah proses temu duga. Banyak UC yang telah melaksanakan proses temu duga. Jadi apabila keputusan diumumkan, kami berjanji untuk membuka balik sistem UPU online, iaitu kita kata fasa pengemaskinian 5 hari selepas keputusan. So doakan kami dapat melaksanakan 5 hari itu sebab kami dapat semalam 11, 12, 13, 14. 15 hari bulan kita akan buka fasa pengemaskinian lepasan SPM sesi akademik 2021 bermula jam 12.30 hari. Dan kita berjanji hari itu 5 hari. Tapi kita panjangkan sebabkan keputusan SPM itu lebih awal, kita panjangkan selama 7 hari sehingga 21 Jun jam 5 petang. So pemohon boleh mengemaskinikan pilihan program seperti mana kata tadi, bila dengar pujukan apa ni, apa yang ditawarkan oleh pusat asas sistem, maka jatuh cinta. Kalau dulu pilihan yang ketujuh ataupun ke-6 ataupun ke-12, boleh ubah masa proses pengemaskinian ni, letak pilihan yang pertama, kedua dan sebagainya. Kecuali program-program yang bertanda pagar, yang hash tu, itu adalah program bertemu duga, dia tidak akan keluar. Dan segala program yang akan dipilih pada 15 nanti adalah program-program yang telah ditapis, yang memenuhi syarat keputusan sebenar. Jadi kalau ada rumours, kalau ada rumours kata universiti mengambil pelajar-pelajar berdasarkan keputusan percubaan, itu adalah tidak benar. Memang kami kata masukkan dulu masa pasal permohonan bagi kami milih. Itulah janji kami di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi dengan Menteri Kanan Pendidikan, yang mana sebelum mereka mengubah jadual peperiksaan tu, mereka bertanya kepada UPU. Kalau KPM ubah peperiksaan, UPU boleh buat proses kemasukan tak? Kita kata boleh, tapi syaratnya mesti kita dapat keputusan peperiksaan percubaan tu untuk kami memanggil temuduga. Kalau dulu kita ambil result keputusan, baru pelajar pilih, tapi norma baru, dia dah terbalik. Mohon dulu, tidak ada persyarat yang dikenakan, mohon saja. Yang Dr. Lely kata, di awang-awangan, pilihlah, tapi bila keputusan sampai, dalam proses, bagian pengurusan maklumat kami sedang memproses, memadankan nombor kad pengenalan yang ada pada slip keputusan tu, kita akan padankan dengan permohonan UPU tu, layak tak asas sistem ni, layak, okey, kekal. Kalau yang ni layak tak perakaunan, tak layak, mungkin matematik, bahasa Inggeris dapat D, tak layak untuk UITM, dia gugur, jadi kosong. Jadi, kami beri keadilan kepada semua calon, bukan sahaja di Terengganu, di seluruh Malaysia. So 15 hari bulan kita akan buka, so calon boleh pergi URL upu.moh.gov.my, masukkan nombor kad pengenalan dan yang penting sekali masukkan kata laluan. Ini yang risau ni, kata laluan Dr. Lely.
Dia selalu lupa eh. Dah kena kuih raya, dah kena lemang, dah kena ketupat, dia lupa. yang ini. Tapi apa pun kami ada apa ni kaedah yang ini yang kita nak kongsikan. So ini adalah kaedah ataupun janji kami yang kami beri kepada hampir 235,000 pemohon Dr. Lely ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tahun 2019 seramai 199,000. Kemudian masa PKP yang pertama dulu kita manage untuk menambah bilangan pemohon sebanyak 205,000 iaitu dengan bayaran unit ID. Kemudian tahun ini ya tidak ada bayaran walaupun tadi dalam slide Dr. Lely kata ada unit ID tapi di saat akhir ya, Yang Berhormat Menteri memberi jaminan tidak ada bayaran dikenakan sebaliknya KPT menanggung proses pengambilan pelajar itu kepada UPU. So, tidak ada bayaran. So kita telah mencapai hampir 235,437 kalau tak silap saya, the exact figure. So makin ramai calon yang memohon lepasan SPM. Jadi sama ada layak tak layak tu, kita sedang dalam proses 4 hari ataupun 5 hari ini. Jadi kami akan buka untuk fasa pengemaskinian. So calon sama ada berjaya dengan cemerlang 12A, 8A, 9A dan sebagainya. Saya mohon tolong login juga. Tengok ada pindaan, tak ada pindaan, kemudian cetak balik supaya di bawah muka surat pertama cetakan tu ada ditatik kat situ 15 Jun 2021 jam 5:30 petang. Tu dah dapat update. Simpan tu sebagai bukti yang kita ada buat permohonan. Yang merisaukan saya Dr. Lely adalah calon tak login langsung. Dan mungkin dalam tu kelompongan, tak ada satu pun lekat. Lekat lah bahasa kampung saya. Tak ada satu pun melekat kat situ. So lompong 12-12. Jadi bila sistem baca, calon ni tak berjaya. Jadi saya harap pihak kaunselor, ibu bapa, guru-guru dan siapa saja yang boleh membantu calon-calon 235,000 ini untuk membuat sedikit perubahan ataupun mengesahkan yang mereka telah melihat apakah pilihan-pilihan selepas dipadankan dengan keputusan periksaan sebenar. Okay. Itu dari segi apa yang calon-calon patut buat. Okey, Cik Hafiz boleh kita pergi slide apa ni ataupun teaser, kita ada teaser nak tunjuk. Kita pun ada juga video kalau ada lah. Ada Cik Hafiz? Kalau ada teaser. Ini tak silap saya ini adalah syarat kemasukan. Ya, ada syarat kemasukan. Saya tak kongsi tu, saya cuma nak share tapi mungkin kalau ada soalan nanti kita boleh ni. Okay. Tapi kalau ni mungkin boleh saya Cik Wahid, mungkin nak tanya sikit je lagi, katakanlah. Okey, selepas ni nanti kita akan tanya. Okey, kita tengok teaser ni dulu. Okey, kita tengok ni dulu. Okey, itu dia teaser ataupun iklan yang kita nak bawa selari dengan fasa pengemaskinian tu. Sebenarnya saya ada slide-slide lain Dr. Lely, tapi mungkin saya akan berikan dua perkara penting dulu, tapi mungkin saya boleh show ataupun tunjuk slide yang kedua tadi dari segi syarat dan sebagainya, perkongsian. Saya ada juga contoh pengiraan ataupun bagaimana pemohon. Jadi kalau boleh saya kongsikan dulu jom masuk IPT virtual 2021 dulu Dr. Lely boleh? Boleh. Lepas tu dulu kita akan pergi syarat am ni dulu ya. Okey boleh. Boleh Cik Hafiz? Okey, ini adalah
tadi kita tunjuk teaser, maknanya kita apa semarakkan, kita akan share dengan UMT untuk kita semarakkan di sebelah pantai timur. Jom masuk IPT ni selalunya kita bagi cara bersemuka, Dr. Laili. Yeah. Kita memang masukkan Kuala Terengganu sebagai salah satu daripada zon kita, tapi apakan daya, bukan kata nak rentas daerah, nak rentas negeri, apa rentas negeri, nak rentas daerah pun tak boleh. Tapi Dr. Laili dia kata dia rentas pintu pagar pun tak boleh. Jadi pintu pagar kami je. Jadi kami bawa secara virtual, tadi ditengok, maknanya kita tak perlu lagi pergi ke booth pameran. So program Jom Masuk IPT secara virtual ni, dia ada dia punya laman web dia. So dengan kerjasama Sim Melaya, kita laksanakan program ni. Dia ada dua fasa, dia serentak dengan fasa pengemaskinian 15 hingga 21 Jun. Tapi masa Jom Masuk IPT ni adalah 9 pagi sehingga 5 petang. Tapi pengemaskinian tadi, pukul 5 petang tu sampailah, pukul 12 tengah hari tu sampai pukul 5 petang 21 Jun. Boleh ubah beribu-ribu kali. Tapi nasihat saya, kena tengok yang mana satu yang terakhir. Takut nanti lupa itu. Tapi tujuan kita adakan virtual ni, kita bawa next slide. Kita bawa penglibatan 20 universiti awam termasuk juga UMT dan juga Pusat Asas Sistem, Politeknik, College Community. Ada dalam slide tadi ada daripada MARA, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Manusia. Kemudian daripada MQA, Agensi Kelayakan Malaysia, daripada Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan juga daripada bahagian beasiswa KPT. Jadi tarikhnya adalah pada 15 hingga 21 Jun bagi lepasan SPM. InsyaAllah fasa kedua bagi lepasan STPM dan setara. Tapi untuk mereka kali ini kita, kalau boleh mereka ada fasa mereka sendiri. Jadi apa aktiviti dia? Webinar. Ada perbincangan semacam ni, cara berkelompok, cara individu, ada live chat. So sekarang ni ada latihan yang telah diselesaikan oleh semua universiti awam. Mereka akan bertindak sebagai pempamer. Umpama kita pergi ke pameran, mereka akan layan kita, bertanya soalan dan sebagainya. Yang ini kita guna chat because kita stay at home. So ada live chat, ada webinar, konsultasi secara berkelompok dan individu. Dan selain daripada itu, kami juga masih mengekalkan talian hotline kami. So boleh hubungi talian hotline sistem maklum balas dalam UPU online tu, ada di bawah tu link dia, dan juga email rasmi kepada BKPA, JPT, dan kita ada UPU chat. So ini yang kita buat ni adalah dengan kerjasama rakan sedikit daripada Universiti Melaya. So maknanya kami tidak perlu lagi menyewa stadium, buat booth, sewa kemah dan sebagainya. Perlu sediakan bas daripada Besut, daripada Kuala Berang, daripada Hulu Terengganu untuk bawa ke Kuala Terengganu. Cuma kita sampaikan di depan komputer ataupun di depan handphone kita. Inilah yang norma baru yang kita akan bawa. So UMT juga ada dalam dalam 20 tersenarai universiti awam itu. So antara yang next slide Hafiz, antara yang komunikasi kami masih berjalan adalah talian hotline. Ada slide seterusnya Hafiz. Hotline kita masih ada lagi hotline kami 0388708200, tapi talian ini selalu sesak. Kami dah divertkan kepada pegawai-pegawai yang berada di rumah. Kita ada email kita upu@moh.gov.my. Presi 5 masih ada pejabat kami tapi tak ada orang, tak payah pergi sana. Mungkin tak boleh rentas negeri pun, daerah pun, tak boleh masuk Putrajaya, kami pun tak boleh keluar daripada Putrajaya. Dan kita ada UPU chat, kita ada kita punya Instagram, FB. Setiap pagi daripada semalam 10.45, pagi tadi 10.45, hari 10.45 pagi dan hari Isnin 10.45 pagi, saya akan bersiaran dalam FB live, kemasukan BPKP JPT, menerangkan, mengingatkan calon-calon untuk membuat kemas kini. Kemudian kita ada maklum balas, iaitu boleh chat melalui maklum balas dengan pegawai-pegawai saya. Dan yang penting sekali, kita manfaatkan telefon pintar kita dengan memuat turun aplikasi UPU. So, semua ada syarat asas sistem, syarat program UTUT. Universiti 20 awam termasuk Politeknik, College Community
institusi latensi kan, dengan rakan-rakan daripada Universiti Malaysia Terengganu ataupun khususnya daripada Pantai Timur. Boleh kalau doktor nak share slide yang kedua tadi, boleh bertanya kalau ada soalan, saya boleh tengok dekat chat ni nak tanya. Kalau boleh saya tunjuk slide yang ketiga tadi Hafiz, bagaimana sistem ada slide yang kedua kalau tak silap saya. Tak ada ya? Tak ada je wey. Saya tak boleh nak share. Okey. Ini bila sampai ke pusat asas sistem, syarat dia dah ditambah yang lebih baik. Ini syarat minimum disyaratkan oleh kementerian. Mesti meletakkan semua kredit. Okey, boleh pergi pada slide seterusnya. Ini saya kata tadi, untuk kita mendapat, saya banyak dapat WhatsApp. Ataupun dalam FB tanya 3A, 2B, 1A. Kita dah asas sistem tak ada. Yang itu, itulah kaedah yang kami buat. Jadi, itulah kaedah yang kami buat. Kami tidak memberi harapan palsu kepada calon. Kami senaraikan 1,500 program bagi lepasan SPM. Layak tak layak calon ni mohon. Kami tak buat tak sebegitu. Mungkin tahun-tahun terdahulu calon boleh mohon cara manual. Jadi dia tak layak. Cuma dia letak je. Saya minat sangat asasi Universiti Melayu. Saya nak tengok apa ni abang saya dapat. Jadi dia letak asasi Universiti Melayu. Sedangkan dapat 5C. Kat sana sekurang-kurangnya 5A campur. Jadi kita tak letak syarat yang tak layak apabila dalam sistem yang kita sedang proses sekarang ini. Itu antara syarat-syarat khas dan juga ni. So dekat mana kita dapat syarat khas ni? Di sini lah. Rujuk kalau dah login dalam UPU online tu, dia ada e-panduan. Dalam e-panduan tu ada. Tapi bila pergi pada UPU online, kita punya muka surat permohonan tu, tiba-tiba tak ada. Kami pernah terima call. Dalam syarat ada. Tapi bila pergi tak ada. Itu yang keluar ayat. Apa ni? Sendiri mau ingat lah tengok kan. Sebab syarat tu. Jadi bila pergi pada 12 pilihan tu, itu telah ditapis. Telah ditapis syarat. Sebab tu ada calon yang kata, cik anak saya dapat semua college community. Politeknik pun tak dapat. So saya pun tengok dia, memang admit dia fail, ada bahasa Melayu, sejarah lulus, yang lain tu DD, betul lah tu, college community lah. Jadi kalau result dia AAAA tu, dia boleh dapat 1,500 program. Jadi masa tu dia boleh, yang katakan kita kalau boleh tidak memberi harapan. Palsu. Jadi bagi calon-calon, saya yakin dalam ni ada calon-calon yang memohon program bertemu duga. So kalau program bertemu apabila 15 hari bulan nanti UPU buka UPU online, bagi mereka tidak menghari, jadi akan kekal. Sebab tak attend temu duga. Dah mohon tapi dah dijemput, tak datang temu duga. So yang itu akan kekal. Bagi program-program yang dia layak program tu, tapi dia nak tukar, dia boleh ke sini. Jadi mana nanti boleh pilih program yang mana-mana dekat situ. Tapi nak pilih balik program yang bertemu duga, contoh program diploma seni
lukis, diploma seni bina yang ada temuduga, contoh di UiTM. Program temuduga, saya nak minta program ini masa ke masa ini, tak boleh. Jadi program selain daripada program bertemuduga tu ada. Okay, Hafiz ada slide lagi satu? Tak ada dah. So mungkin kalau ada soalan, saya boleh jawab. Okay. Cik Wahi, sekarang ni saya cuba nak recap balik ya. Okey, so sekarang ni contoh okey mungkin dalam kita punya apa tu siaran ini ada parent, ada tadi kan ada ibu. Ya, yeah, ada parent. Ada kaunselor Mama Luqman ni, saya nampak Mama Luqman ni dia banyak dapat keputusan 10 hari bulan dah dia tengok balik semula syarat dia dan 15 hari bulan UPU menyatakan pada jam 12:30 hari kunci dibuka semula. Jadi Luqman pun dia boleh masuk ke UPU dan dia boleh tengok lah. Okay. Perlu tak dia masuk keputusan perpisahan ataupun auto telah dimatchkan? Oh, ini yang banyak soalan daripada parent eh. Saya nak jelaskan kat sini eh. Sehari ataupun dua hari sebelum keputusan ataupun hari keputusan perpisahan saya ditanya oleh kaunselor daripada sekolah di Baling. Ada seorang pelajar dia kata ni saya nak cuba senario. Kata anak murid dia cemerlang sekolah tu tapi dalam keputusan dia ditulis tidak hadir bagi mata pelajaran sejarah. Saya kata, saya jawab terus je. Sila lapor segera ke lembaga perpisahan. Kami berasaskan keputusan yang kami ambil daripada lembaga perpisahan. Kami tidak minta untuk calon memasukkan keputusan perpisahan. Nanti semua keputusan dia A+. Jadi itulah integriti yang ada di sistem UPU. Sebenarnya apabila tamat saja tempoh 7 hari bulan, memanglah parent akan kata Cik Wahid buka lah sampai 9 hari bulan 6. Kan bukan ada buat apa pun. Sebenarnya 7 hari bulan tu dah lambat. Kami sebenarnya dapat data daripada calon, kami akan proses mengikut padanan data daripada lembaga Jabatan Pendaftaran Negara dari segi warga negara, kaum dan sebagainya sebab ada universiti yang melihat kepada kaum bangsa Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan juga orang asli. Kami akan padankan dengan data Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi yang ada kad OKU. Kami akan padankan dengan Jabatan Orang Asli yang mana mereka dia terdiri daripada golongan orang asli. Dan juga kita akan padankan dengan atlet sukan. Jadi data tu kami dah padankan. Jadi kalau ada unsur-unsur atau orang yang nak kata, bukalah balik permohonan. Kami dah clean data tu, dah padankan. Dan sekarang kami padankan dengan keputusan. Ada step-step dia. Dalam kaunsel di Pulau Pinang, saya tanya Cikgu Khairul tu, Cikgu kira lah. Satu orang ada paling tidak apa 8 mata pelajaran. 235,000, berapa juta data kami ada. Itu baru keputusan. Nombor kad pengenalan mak, nombor kad ayah, nombor apa ni, alamat, nama sekolah. Kita ada berjuta data untuk kita proses. Jadi kalau kita datang secara individu, Cik Wai, satu line je sapu tangan, takkan tak diselit. Itulah senario kita. Soalan saya menjawab tadi, pelajar ataupun calon tidak perlu memasukkan keputusan. Saya, Wak Iman, saya pun tak boleh nak masukkan keputusan. Jadi janganlah hantar keputusan, Cik Wai tolonglah anak saya ni hadir. Tidak. Kami tak boleh access through the system. Semuanya telah diprogramkan mengikut tata cara dan saya rasa Dr. Laili faham sebab sebelum kita laksanakan pengambilan ni, kita ada masyarakat panduan. Semua 20 universiti awam bersetuju. Tidak ada satu pun yang boleh lari daripada itu. Nanti akan ada audit ataupun universiti akan tanya, Cik Wai, kenapa? Macam ni. Jadi saya yang kena jawab. Jadi itulah apa ni jawapan kepada tu. Calon tidak perlu memasukkan sebarang keputusan. Kami ambil daripada lembaga perpisahan bagi SPM dan majlis perpisahan daripada keputusan STPM. Itu jawapan saya, Dr. Laili. Power juga soalan tu. Terima kasih sebab kami pun ada juga yang bertanya soalan. Nanti saya akan bagi lagi satu soalan yang power. Tapi sekarang ni saya sambung balik jadi Luqman ni.
Jadi yeah. sekarang ni Luqman dia dah buka dia punya, Luqman ni calon SPM ya, sebab saya waktu tu ada Mama Luqman dekat chat tu. Yeah. Jadi dia pun buka, dia pun tengok result dia, and then sekarang mungkin baru-baru ni Mama Luqman dia tak letak asas sistem di dalam pilihan. Sebab masa yeah. tu dia tak, mungkin dia belum kenal, dia mungkin tak rasa dia dapat kan. Jadi dengar result yang dia ada tu, sekarang ni dia nak letak balik asas sistem tu dalam pilihan dia. Jadi dia boleh susun balik kan Cik Wahi. Boleh. Yang mana dia layak dia akan dapat lihat, yang tak layak tu otomatik akan hilang. Yang tak layak tu dia akan blank lah. Dua belah pilihan tu dia akan blank. Yang okay. layak tu masih ada kekal. Tapi kalau dah jatuh cinta dengan asas sistem, daripada pilihan 6, boleh dipindahkan ke pilihan 1. Contoh dia boleh ubah-ubah. Ha, yeah, okay, jadi dia kecuali boleh ubah. Program bertemu duga. Okay, program. Dan semalam kebetulan ada sahabat saya datang bawa slip anak dia. Dia tanda-tanda tapi yang pertama tu dia tak tanda. Dia kata yang pertama dia asas sistem. Wow, ini apa ni, dia minat apa pusat asas sistem UMT. Dia kata nak pergi Terengganu. Ya, dia minat ke asas sistem. So satu calon macam dah ada daripada Putrajaya dekat lain ni. Menarik tu. So saya kata cerita dia sama apabila kita padankan, kalau dia layak dia kekal. Ya, yeah, dia kekal. Kalau dia tak layak dia akan blank, dia akan kosong. Bahasa Melayu dia akan kosong, dikosongkan. Jadi calon kena klik dekat apa ni laju ataupun jalur tu, maka program-program yang layak akan keluar. Jadi kliklah yang mana satu nak. Jadi kalau tak faham, boleh chat dengan institusi berkenaan dalam tempoh tu. And chat tu 9 pagi sampai 5 petang. Tapi pengemas kinian round the clock. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi boleh. Boleh boleh kemas kini beribu-ribu kali. Tapi yang penting, yang terakhir tu kena simpan sama ada cetak atau simpan dalam laptop sebagai bukti itulah permohonan yang terakhir. Ya, yeah. Dia boleh bangun tidur, bangun tidur, bangun mimpi program lain, bangun. Tukar balik. Ada kan? Masalah sah, boleh maksudnya tukar-tukar sampai 21 Jun. Lepas tu dah tak boleh. Kecuali program bertemu duga Dr. Lely ya. Okey, ya betul. Boleh. Satu lagi Cik Wahi, tim kami pun kadang-kadang terkedu juga. Banyak juga yang bertanya Cik Wahi, dia kata mungkinlah kot dalam keadaan up and down, COVID, PKP, kejap PKPD kan. Yeah. Ada calon yang langsung tidak mengisi UPU. Dia tak ada pun account tu Cik Wahi. Tadi kita dah umumkan walaupun dalam iklan kami tu kata kena beli ID number dekat BSN kan, itu iklan lama. Tetapi specialnya SPM 2020 di mana mereka calon ini tidak perlu beli PIN number dekat BSN. Sudah berlaku. Tapi itu pun ada yang tak masuk dalam UPU online Cik Wahi. Dan bila result ni ada, dia tak tahu apa nak buat sekarang sebab dia tidak mendaftar ataupun dia tidak pernah isi pun dalam UP online. Jadi apa nak jadi dengan diorang ni Cik Wahi? Dia macam ni, saya rasa saya kena keluarkanlah juga peribahasa semalam Cik Hafiz di Pulau Pinang semalam. Sebenarnya kami menyantuni 235 yang betul-betul berminat untuk mohon UPU. Kita cuma boleh apa menawarkan, tapi kalau orang tu tak berminat sehingga 7 April, jadi mana dia tak minat lah. Jadi kami itulah tarikh tutup kami sebab kami dah wawarkan. Dalam pepatah bahasa Inggeris, we may pull the horse to the pond but we may not force the horse to drink the water. So kita dah buka, kita dah wawarkan, kita dah hebahkan, dah hebohkan, mohonlah dengan UPU tak payah bayar. Login, masukkan nombor kenalan, create apa ni password sendiri, masuk je apa saja. Paling tinggi pun 6 ataupun 4, masukkan je. Tapi boleh masuk 12, boleh masuk 8. Itu masuk dulu. Tapi kami janji. Tapi mungkin pada ketika itu calon ni kata, tak yalah dia tak nak masuk UPU. Dia tak nak masuk si awang, dia nak masuk MARA. Itu keputusan dia dah buat. Tapi bila kita dah tutup, sebab itu saya kata tadi, lepas je tutup, kami proses dengan data JPN, kami dah bersihkan data kami untuk persediaan pemilihan. Kami tak boleh, kami tak mampu untuk memproses data yang berjuta tu walaupun masuk dalam 5-6 orang kat tu. Jadi kami perlu santuni, kami perlu respect 235 calon ni supaya tidak terganggu permohonan mereka nanti. Dari segi hebahannya, kami target minggu ketiga bulan Julai ataupun lebih awal daripada itu, dan pendaftarannya pada bulan Ogos.
So mereka boleh memilih sama ada merayu pada universiti itu selepas proses rayuan ini selesai, dan universiti diarahkan, dia akan arahkan universiti untuk beri prioriti kepada 235,000 ni. Bagi mereka yang lewat memohon, tak ingin memohon dan sebagainya, dia tunggu the next batch ataupun semester kedua atau masuk tingkatan 6. Ada bagian matrikulasi, ada IPG, ada JPA dan sebagainya. Yang mungkin itu pilihan mereka pada ketika itu. Saya selalu, tadi saya baru je bercakap sebab ada kumpulan yang mohon untuk dilanjutkan, dibuka permohonan. Kami kata kami tak sanggup sebab due to respect of 235,000 daripada 205, kami bersama-sama Dr. Lali mempromosi, mohonlah UPU masukkan apa saja, awang-awangan dan sebagainya, tak kisahlah apa istilah yang nak digunakan. Tiba-tiba kat sini cop, Cik Wahi boleh tak berhenti? Tadi apa kata yang 235,000 ni? Cik Wahi, kami dah mohon awal kan? Ini bukan seperti mana kita daftar Mahir Sejahtera, sebab UPU ni is well known every year. So saya harap calon bertanggungjawab dan kami respect keputusan yang dah dibuat lebih awal. Saya rasa tak mungkinlah dalam satu kelas tu ada seorang ni yang tak bercakap dengan kawan-kawan dia, dia pun tak bagi tahu, kau dah ada mohon UPU. Sampai saya nak share, saya minta Cik Hafiz cari dalam Cik Yah dalam YouTube tu, Cik Yah marah anak dia. Macam orang Melaka lah, Dr. Laili. Yeah. Kau dah nak mohon UPU tu. Ada teaser dia. Dia marah anak dia, tak mohon lagi. Yeah, jadi sampai keluar YouTube macam tu. Jadi sampai sekarang nak mohon, takkan kami nak buka sampai bila-bila. Sampai bila pun akan ada orang yang terlambat. So pada kami, universiti memerlukan orang yang bersetar, yang sentiasa alert dengan peraturan tarikh dan sebagainya. Saya rasa saya kalau di universiti, saya nak orang-orang yang macam tu. Kalau bekerja, of course saya nak orang yang belum dipanggil dah datang, belum disuruh dah buat. Itu yang sepatutnya kita nak. Itu saya punya pandangan. So istilah saya, we may force the horse to come to the pond, but we may not force the horse to drink the water. So pada kami, we offer, you tak accept, it's your decision. Due to respect, we respect your decision. Tapi yang memohon ni, kami kena respect usaha dia. Dia telah memohon, dia pergi temuduga dan dia menunggu bilakah proses ni dikeluarkan dan seterusnya dia mendaftar. Kalau dia tak layak atau tak dapat, dia boleh merayu dan sebagainya. Itu jawapan saya, Dr. Laili. Okay, jelas. Contohnya kalau dia berminat juga dengan mana-mana IPTA tu, dia tunggulah Cik Wahi. Okay? Sampailah dah habis peluang, orang tu dah tawarkan. Kalaulah masih ada kosong dekat universiti awam tu, dia boleh ditawarkan oleh universiti tadi. UTC sendiri, tapi melalui UPU kita tak. Bukan ni. Melalui UPU. UPU sudah tamatkan, sudah selesai dia punya kontrak untuk pengurusan, okay, data-data pelajar. Kita faham sebab, sebab bukan sedikit ada Lali, saya nak tambah. Data tu juga kita padankan dengan PTPTN. Faham. So maknanya kalau dapat tawaran, automatik PTPTN akan baca calon ni layak untuk mendapat waran pendahuluan pendidikan dan sebagainya. So maknanya kalau itulah proses kerja kami. Saya bukan nak cerita masalah saya, tapi perlu memahami apa yang kami buat sebab data banyak, data berjuta, bukan satu data. Saya seorang je, bukan ramai seorang, bukan. Bukan itu istilah dia. Buat imam kalau anak saya sekalipun ni kalau tak minta, mana tak adalah. Itu saja. Dia okay, mungkin masa tu, okay, jelas, dia mungkin masa tu COVID dalam menjadikan dia kekiluran melampau. Cik Wahi apa pun dah beritahu pun dia buat tak tahu je sebab mungkin masalah-masalah mereka masing-masing. Dan sekarang mungkin baru tersedar yang kenapa aku tak minta kat UPU ni. So it's too late. Tetapi bukan bermakna mereka tak boleh nak belajar. Ada carilah peluang lain, tetapi bukan yang UPU proses. Mungkin ke tingkatan 6 ke yang mungkin syarat dia lebih mudah kan? Atau melayakkan ke tingkatan 6. Mungkin dalam keadaan yang itu. So tak apa, kita dapat dah jawab tu. Saya rasa tim yang dengar pun dah pasti dan kaunselor-kaunselor pun dah jelas. Cuma ada juga yang bertanya, Cik Wahi bila nak tahu result UPU tu nanti? Ada yang bertanya. Saya dalam WhatsApp ni ada yang bertanya kan? Boleh. Okey. Kalau ikut jadual kita, lima hari kita proses padankan keputusan, 15 hingga 21. Jadi selepas 15-21 tu kita akan ada mesyuarat pemilihan bersama. So sebelum mesyuarat pemilihan bersama tu, proses dia adalah memadankan data yang layak tadi dan kita susun ikut merit.
So keputusan tu kita kira merit eh. So sepanjang lepas pengemas kinian tu ada beberapa hari kami akan kira merit. Dapat bahasa Melayu ada weightage dia. Bahasa Inggeris berapa weightage, add, math, fizik dan sebagainya. Kita weightage kan apa ni 5 mata pelajaran kemudian seperti mana dalam peraturan lah. So maknanya kita letak merit. Kita susun ikut merit. Lepas kita susun ikut merit baru kita bacakan ikut unjuran. Contoh pusat asas sistem berapa unjuran tempat yang dia sediakan. Jadi kita akan susun yang pilihan satu asas sistem kita masukkan. Eh? Jadi proses tu dah siap semua tu kita ready, kita akan panggil universiti. Tolong semak. Itu dinamanya mesyuarat pemilihan bersama. Semak betul tak calon ni? Dia ada pre-council ya, Dr. Lely eh. Pre-council dia tembak kalau ada tak betul kita run balik sistem tu. Kemudian baru kita buat pilihan bersama. Mana kelompongan tadi kita isi. Tapi kita tak lelong eh. Kita berdasarkan kepada calon punya pilihan. So selepas mesyuarat pemilihan bersama tu saya tak ingat mungkin dalam awal bulan Julai sama ada PKP sambung tak sambung, kami tetap laksanakan supaya tidak ada penangguhan penawaran. Tetap ada PKP ke, lockdown ke, curfew ke, kita akan teruskan. Jadi kita jangkakan pada minggu ketiga paling lewat ataupun paling awal minggu kedua bulan Julai dan pendaftaran di peringkat universiti awal bulan Ogos. Sama ada bersemuka tak bersemuka tu kita tunggu keputusan ataupun itu kita serah kepada universiti. So kita jangkakan Dr. Lely minggu ketiga bulan Julai. Itu lebih kurang dalam ada lebih kurang sebulan lagi lah. Yalah. Untuk dapatkan keputusan tu. Jadi bila nak tengok keputusan pun mereka kena masuk ke UP online dan dia akan dipaparkan mana mereka akan dapatkan. Yang itu dihebahkan. Yang itu akan dihebahkan dalam server-server di universiti-universiti tertentu dan boleh semak lah keputusan tu. So kalau keputusan tu tak berjaya, automatik terus dia kepada UPU apa ni online dalam pasar raya ada 4 pilihan untuk you. Okey, jadi kita dah faham. Jadi di sini kita ada 2 info penting daripada UPU. Yang pertama tadi okey, kali ini pilihan program kecuali program yang tadi panggil temuduga. Okey, maksudnya jangan pilih. Ada temuduga. Dia sudah dijalankan kan? Tak keluar pun doktor. Tak keluar. Tak boleh tak ada tak pun. Keluar. Tak nampak. Nampak dah hilang. Kan maksudnya dia tak nampak sebab tak capai syarat. Syarat. InsyaAllah kita cepat. Ikutlah proses kerja. Jadi kita pun sebenarnya dah rindu dah kerja-kerja mesyuarat bersama kan semua tu sekarang dah tercara virtual. Kemudian dengan adanya Cik Hafiz di sini tadi telah memberi info jom masuk IPT. Jadi sekarang ni semua sudah virtual, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UMT juga. So
Jadi saya, siapa yang saya nak pesan pada semua yang ada dalam ni, terutamanya kepada semua masyarakat di Terengganu, khasnya scanlah QR code yang ada dekat bawah tu untuk kita sama-sama mendaftar sebagai pengunjung di Jom Masuk IPT, dan kemudian bila bermula tarikh 15/11 hingga 21, boleh layari terus booth-booth yang disediakan dan program-program yang telah dirangka dan dirancang oleh semua institusi termasuk BKPA, okay, untuk pengunjung-pengunjung, terutamanya untuk pemohon-pemohon calon-calon lepasan SPM 2020. Itu paling penting sebab banyak maklumat yang akan dikongsikan, dan juga kami bersedia untuk membantu di saluran-saluran yang ada untuk menjawab kemusykilan dan tanyaan daripada pemohon-pemohon. InsyaAllah. Itu saja doktor daripada saya. Okay, terima kasih dulu kan Hafiz, mungkin Cik Wahi, kita kalau dulu Jom Masuk You, satu Malaysia kita berkumpul, kita pergilah berombongan kan, pergi ke Wara Selatan. Dasya kita sempat dekat Johor, dandan kita nak elok siap-siap dekat Dewan kat kita punya stadium, terus tiba-tiba diumumkan PKP. So, PKP. Ya. PKP kan tahun lepas bulan Mac hasrat itu, tetapi secara virtual pun saya rasa semua orang dah terer dah. Semua orang dah mahir. Allah. Ya. Wahi, Cik Hafiz, boleh saya interrupt? Saya nak bertanya. Oh, Cik Saiful. Boleh, ada. Boleh. Ya, silakan, silakan Cik Saiful. Cik Saiful. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kena nampak kamera Cik Saiful, ya. Saya just nak tambah yang Cik Hafiz tadi tu, yang Jom Masuk IPT. Sebenarnya, untuk maklumat semua yang ada, pada 15 hari bulan ni, kita ada dapat satu slot khas daripada UPU. Terima kasih Cik Wahi dan tim. Ya. Kita akan ada satu slot khas pada pukul 3.30 petang. Kita akan ada Tuan Mahathir Dr. Laili kita, kita akan ada Dr. Nof Liana yang akan menerangkan tentang PASTEM, asas sistem dan juga diploma perikanan. Kita akan buat penerangan yang jelas lah berkenaan dengan perkara itu. Itu yang saya nak tambah yang Hafiz lah. Itu antara pengisian-pengisian yang ada dalam Jom Masuk IPT secara virtual tu. Saya nak ambil peluang. Terima kasih. Satu Cik Wahi, saya nak bertanya lah. Boleh. Sebab selalu saya, Dr. Laili sentiasa dapat soalan bila kata RIA dah keluar. Saya dapat dekat program lain lah contoh. Itu juga asas sistem ni boleh ke tak? Itu soalan saya. Okay, dia macam ni. Sebenarnya, kita dah susun ikut apa ni merit. Sebab tadi kan saya kata kita dah susun ikut syarat, so dia memenuhi syarat, dia dapat asas sistem. Kan? Bila dapat asas sistem pilihan pertama, kita susun ikut merit. Katalah contoh di apa di asas sistem, katalah 120. Dia orang yang ke 122. Jadi sistem akan fall. Sistem akan fall pada pilihan kedua dia. Jadi pilihan kedua dia mungkin kata UiTM diploma pengajian bank. Eh, dia dapat banking. Lepas tu bila dia check UiTM dungun, ada di segmen. Jadi itu semua susunan komputer dan susunan merit, bukan susunan daripada pengarah UPU. Jadi patah balik ke asas sistem, kita mensyarat apa ni panduan, dan kita bersetuju tidak ada pinching antara Tak boleh. Antara satu sama lain. Jadi sistem akan jadi wired. Sebab itu adalah susun. Oh, dia orang tengah anu, kita hantar di segamat. Tak ada. Tak ada niat di hati untuk meletakkan mana-mana. Kita ada login ID . Sebab tu saya tanya tadi, saya cakap tadi, masa nak buat pengemaskinian tu, print yang terakhir. Itu sebagai bukti. Sebab kami ada bukti kami. Kami tak sempat untuk login mana-mana, dan kami tak boleh pun. Sebab kami tak ada akses untuk pergi kepada sistem yang dipegang oleh bahagian pengurusan maklumat. Jadi, dia ikut merit Cik Saiful . Saya rasa Cik Saiful ni faham tu, tapi dia nak perkara UPU yang jawab. Biar jelas daripada pengarah. Pengarah ada kat sini, dia kena jawab. Bila dia ikut merit tu, kata tadi cut off dia . Maknanya line yang terakhir lah, 120. Dia orang ke 122. 122, pilihan kedua dia diploma pengajian bank di UiTM.
UITM pula, dia pula tengok pendapatan. Pendapatan RM12,000 bapak dia. Campur dua-dua RM20,000. Dia hantar pergi Sabah Sarawak. Ha, gitulah. Jadi itu syarat, itu sistem yang UITM buat. Tapi kita susun ikut merit. Ha, jadi bukan kita nak naya ke apa ke. Saya duduk rumah saya dekat ni, dekat Gong Badak, dekat sangat dengan UMT. Jadi yang itu susunan, kita respect kepada susunan tu. Jadi itulah kalau saya boleh jawab, mungkin itu antara yang selalu berlaku lah. Sebab saya kata saya minat sangat pilihan pertama. Tapi bila disusun, merit tu mungkin 81, merit dia mungkin 73. So sampai 120 tu mark cut off, dah tak masukkan lagi situ. Jadi dia akan, kalau sekiranya kosong, memang ada lah, tapi penuh sistem tu, bunyi tu, dia akan pergi pada pilihan kedua sampailah ke pilihan yang ke-12. Ha, itu saya rasa jelas kot saya jawab tu. Walaupun Cik Syaiful boleh jawab, tapi saya tahu dia mesti nak suruh saya jawab. Dia kita ada pengarah BKPA hari ni, dia pengarah dia yang jawab. Boleh, apa pun jawapan dia sama. Boleh. Terima kasih Cik Syaiful. Terima kasih. Sebab kadang-kadang diorang-orang kita orang yang reka-reka jawapan. Sebab tu bila kita dapat kata pengarah boleh datang kat UMT, alhamdulillah, maksudnya datang bersama kita walaupun secara virtual, perkongsian saya rasa sangat jelas. Semuanya jelas kan? Jadi kita pun melalui proses-proses itu, proses yang telah disusun jadual kerja. Bukannya senang. Orang dekat UPU, mereka ni saya tak tahu tidur ke tak. Sebab apa, mereka banyak sepanjang tahun daripada ni habis pula SPM, STPM. Sambung. Lepas tu pula sambung lagi. Kalau dulu jom masuk U, satu Malaysia bergerak dan sebagainya. Memang kita kena tabik lah ada tim UPU online. Okay? Jadi Cik Wahi, kita dah nak sampai kat penghujung ni, tapi sebab ni channel ni kami yang punya, kita yang kena bayar mana-mana kan. Jadi apa, selagi ada soalan kita boleh tanya. Boleh, dan silakan. Kalau ada soalan daripada dalam Webex sini, kalau ingin bersuara dengan Cik Wahi ya, mungkin ada soalan daripada Cik Azura, silakan. Cik Azura silakan, kita nak dengar suara. Boleh, mana dia Cik Azura? Terima kasih Cik Wahi, Cik Hafiz. Boleh dia bacakan soalan tu? Okey, saya nak tanya, kalau daripada merit UPU, saya dapat info daripada one of the counselor, saya tak sure anak saya dapat di mana. Untuk UMT, asasi STEM ni, dia punya merit 70 something. So katalah anak saya tak achieve 70 lebih tu, so memang takkan dapat lah. Okey, itu soalan yang saya macam mana, boleh Dr. Lely saya jawab So, bila merit ni, dia macam ni puan. Sebab dia merit ni macam BSKL juga. Kita tak tahu berapa yang tertinggi untuk tahun ini, berapa yang terendah untuk tahun ni. Sebab itu semua dalam sistem. Selepas di print, dimasukkan dalam unjuran, baru kita tahu merit tertinggi dia 90 dan merit terendah dia 70. Merit tu kita kira tu, kita bagi kalkulator merit untuk kira tu adalah untuk panduan. Dan kita bagi trend dalam UP online tu, ada trend 5 tahun, itu untuk mengkaji. Tapi untuk tahun ini kami tak tahu, sebab because dia tertakluk kepada berapa ramai memohon, result ataupun keputusan terbaik dan sebagainya, itu susunan merit. Merit tu kerasi ni memang macam betul-betul kita bertaruh lah, maknanya berdasarkan kepada kekuatan ataupun keputusan kita. Jadi tak boleh, kalau puan tanya tadi 70 ni boleh dapat, saya memang tak boleh nak jawab. Sebab sistem, lepas sistem tu print out proses, the whole process, baru kita tahu cut off dia. Okay, as long as, maksudnya bila kita tengok kelayakan minimum asasi STEM, anak saya layak, kita boleh apply macam tu lah. Betul. Tapi itulah lah, saya selalu buat lawak-lawak tu masa saya dekat universiti dulu kan. Doa lah semua tak minta program ni kan. Kita pula doa yang tak baik untuk orang kan. Jadi kalau ramai yang minta tu, mungkin demand dia tinggi.
Tapi kalau program tu tak ramai orang minta, maknanya chances 70 merit 70 tu tinggilah. Contoh macam saya bagi contoh lah yang lepas ataupun yang tahun ini, bilangan yang memohon bagi program culinary yang berunsurkan apa ni, catering, hotel dan sebagainya, dia memang cukup tinggi. Satu lagi, diploma pendidikan awal kanak-kanak di UPSI. Pilihan pertama dia je, saya pun ngeri dengar, 7,000 lebih. Pilihan pertama. Ada tak universiti yang nak ambil satu kursus sampai 1,000? Tak ada kan? 7,000 pilihan pertama. Satu lagi, perakaunan. So, ini antara program-program yang menjadi tumpuan sekarang. Jadi, kalau orang ramai, selalunya kita tak pergilah. Kan? Selalunya kalau dalam kehidupan biasa, kita tak pergi. Beratur panjang-panjang, kita tak pergi. Kita pergi tempat yang tak ada orang. Jadi kita boleh dapat depan. Itulah contoh. Tapi apapun, kita kena berani untuk bertanding dalam sistem meritokrasi ni. Itu dia punya hakikat. Kalau kita dapat keputusan ni, kita kena berani bertanding. Berapa pun kita dapat matematik kita, dan kiraan merit tu sebagai panduan. Boleh ada soalan lain, Dr. Lely? Saya nampak tak ada Dr. Subi, ada tu. Saya. Selamat petang, Mr. Cik Baik. Terima kasih di atas penjelasan. Saya ni Subi, okay, Siamis lah. Siam. So, untuk pelajar Siam ni, saya selalu bagi motivasi top lah, cara pemilihan KPU apa semua lah. Dan pada 17 ni, saya akan ada sesi lah bersama masyarakat Siam Malaysia, terutama kepada pelajar Siam tempatan SPM. Masalah orang Siam ni, dia status bumi putera dengan tak bumi putera ni lah. Okay, kalau ikutnya macam saya, memang kalau dalam hermis memang kami ni bumi putera. Jadi soalan saya, macam pemilihan ke asasi selain daripada sistem merit, ada asasi yang memang dia syarat dia khas macam hanya untuk bumi putera kan? Yeah. Jadi dalam sistem UPU ni, adakah dia akan automatik macam tadi kalau merit tu tak layak, maknanya dia akan blank kosong kan? So kalau macam status bumi tak bumi ni, adakah dia pelajar tersebut katakan kalau dia tak layak, memang asasi tu tak akan keluar. Ada kesan tak? Maknanya sistem tu ada dia buat pilihan macam tu tak? Okey, soalan yang baik tuan sebab itulah kami sentiasa berpaksikan kepada data daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebenarnya tuan tidak ada ada istilah bumi putera, dia cuma ada kod 01 bagi Melayu, 02 bagi Cina, 03 dan seterusnya lah. Yang lain sih saya tak ingat. So kita akan pakai kepada kod 01. Tapi dalam peraturan ni, peraturan universiti dan juga peraturan KPT, diploma ni bukan untuk warga negara dan juga asasi. So maknanya kalau bagi keturunan ataupun kaum Siam di kawasan sempadan di Universiti Utara, UNIMAP, di UMK, selalunya mereka akan pergi kepada STPM dan kemudian bila masukkan ke universiti, dia ada ruang untuk bukan warga negara. Tapi kalau diploma itu memang khusus untuk warga negara, especially untuk asasi dan juga matrikulasi. Jadi kami berpandukan kepada kod kaum tadi, 01, 02. 01 pula ada lagi dua kod, ada 01, 01, 02, Jawa lah, macam-macam lah. Jadi macam so, kita base kepada data tu tuan. Okey, baik-baik, saya faham. Sebab JPN sendiri pun dia ada macam masalah jugalah pendaftaran di OSIAM ni macam macam di UMT, asasi UMT memang diterima lah. Dan kita memang dah ada tiga orang Dr. Lady kan, yang base pertama dan terima kasih lah sebab macam asasi UKM apa pun memang ramai Siamis. Memang kita warga negara, cumanya dari segi orang kata status bumi tak bumi tu. Sebab dia ada juga bumi Sabah, Sarawak, orang asli macam yang Cik Wahid cakap tadi lah, yang link kepada Jabatan Had Terwal orang asli kan. Okey. Okey, sebab saya pun ada sebelum ni ada menerima daripada senator yang mewakili kaum Siam yang dilantik oleh kerajaan. Ada soalan tu dah sampai ke Dewan Negara tuan. Di Senator. Okey, terima kasih. Sama Dr. Subi ni dia pensyarah di UMT Cik Wahid. Dia dia dah bawa tiga orang pelajar daripada Siam masuk ke program asal sistem dan dia so good, dia orang budak-budak tu bagus. Kan kita tak ada masalah lah.
sebab dia tertakluk juga kepada universiti, doktor, sebab apa ni, ada universiti yang mensyaratkan bahawa untuk program tu terbuka kepada bukan bumi putera kan. Tapi bagi yang khusus untuk macam di UiTM dan sebagainya, waktu kami memadankan data permohonan tu dengan JPN lah. JPN. Itu yang paling tepat sekali lah. Baik. Okay, terima kasih doktor, soalan yang baik untuk semua. Sebab di Malaysia ni dari dua, Siam dengan Thai. Hanya bila Thai tu yang jadi masalah. Jadi sistem di JPN dia akan Thai tu dia akan jadi lain-lain Asia. Di luar lah. Jadi saya itulah masalah utama. Okey, terima kasih Cik Wahid atas penerangan. Baik. Saya ingatkan Thai dengan Siam sama. Bahasa pun lain, tak tahu ni lain. Kita ori-ori dekat Malaysia. Makanan sama tu kot. Makanan mungkin lah kot. Tom Yum tu. Okey. Ada lagi soalan Puan Syida? Okey, silakan. Saya tak boleh jawab, nanti mungkin Dr. Laili boleh tolong jawab. Ada soalan kat Facebook. Saya mungkin nak tambah sikit tadi, sebenarnya peraturan ni bukan UPU yang buat. Sebenarnya kita bersama dalam mesyuarat panduan tu bersama 20 universiti. Mungkin Dr. Lali pun ada dalam jawatan kuasa tu, maknanya kita tabulatkan, kita senaraikan apa yang kita perlu lalui, kita ikuti sepanjang tempoh pengambilan bagi sesi 21-22 ni, dan apa yang kita tulis tu kita ikut. Jadi kami sebagai pendokong governance ataupun peraturan tu perlu menyelaraskan. Macam soalan Cik Saipul tadi lah, boleh tak dah dapat pilihan sebelah sana nak masuk apa ni asas sistem. Jadi yang itu kita dah sama-sama setuju. Jadi itu yang kadang-kadang bila ada pujukan dan sebagainya, balik kita pada rules number one. Yang itulah. Okay, ada lagi soalan ni? Okay, ada lagi soalan? Okay. Saya rasa mungkin dah ramai dah jelas kat situ. Jadi kita juga ingin war-warkan tentang, kita juga ada buatkan virtual juga hujung masuk UMT. Mungkin kita boleh tunjukkan poster ala-ala seperti hujung masuk U, tapi ini version asas sistem UMT Cik Wahi. Jadi kita gunakan pelbagai peluang. Mungkin tim kita boleh tunjukkan kita punya poster tadi, ingin kita keluarkan bahawa pada esok hari 12 bulan kita akan adakan virtual visit. Okey, seolah-olah kita adakan counter. Kita boleh adakan poster. Okey, ni dia. Kita adakan Road to STEM Foundation ya Cik Wahid. Jadi kalau fase pertama kita ada 60 orang, kohort kedua kita ada 89 orang, kohort ketiga last year dalam keadaan COVID-19 semua kita dapat 222 orang, kita unjurkan 120. Jadi anjakkan sebanyak 148% Cik Wahid daripada satu dan seterusnya tiga. Jadi insyaAllah untuk kohort keempat ni, kita mensasarkan sebilangan pelajar. Kita mengambil inisiatif untuk adakan virtual counter secara virtual yang akan menjawab persoalan berkaitan empat perkara utama, seperti ingin dapat disantuni menggunakan link-link Webex yang dibangunkan, mungkin 10 link. Mereka boleh masuk seperti sekarang Cik Wahi, mereka boleh one-to-one untuk bertanya, ataupun kalau mereka berminat untuk tahu tunai activities, achievement, pencapaian pelajar alumni, ke mana mereka selepasnya, pelajar nansan yang telah bertukar bidang daripada bukan STEM pergi ke bidang STEM di UMT. Jadi mereka ramai pada bidang teknologi maritim, sainotika, asalnya mereka tu adalah pelajar nansan. Okay? Kemudian mereka juga boleh berjumpa dengan meet and greet our alumni. Padahal alumni ini adalah satu magnet yang paling kurang ni peer, Cik Wahi. Mereka akan berkongsi. Betul. Sebab tu kalau kami buat program, kami tinggalkan alumni. Kami yang bawa mereka, pelajar-pelajar, supaya mereka tu boleh berkongsi. Jadi kami kekal dengan program-program alma mater. Kita bawa pelajar-pelajar ke sekolah mereka untuk mereka berkongsi dengan adik-adik. Kemudian meet the expert untuk dapatkan maklumat apa nak belajar dan sebagainya untuk sebarang persoalan. Jadi kita minta siapa yang ada di siri ini secara Facebook ataupun secara live di Instagram, di YouTube ataupun di Webex untuk ikuti esok 10.12 jam 2 hingga 4, scan QR code di sini.
okay, sign in QR code di sini dan mereka tu akan dibawa ke link-link mengikut apa yang mereka ingin dapatkan maklumat. Ini terbuka kepada parents. Sebabkan parents, kalau kita jom masuk you tu, kalau kita datang kat kaunter kita tu yang bertanya, yeah, kan anak mak. Mak dia, ayah dia yang bertanya kan. Yang anak dia diam aja. Ha, jadi kita tengok macam tu mak-mak yang bertanya. Tadi pun kita tengok Mama Luqman yang bertanya banyak soalan. Jadi let's join us tomorrow. Latest info from UPU Online juga. Jadi besok Cik Wahid izinkan sekiranya ada soalan-soalan daripada UPU Online, mana yang pihak kami boleh jawab berdasarkan persoalan yang oleh Cik Wahid, kami akan wakili UPU Online untuk menjawab. Di dalam yang dibenarkan tadilah contohnya seperti bila dibuka, okay, kuncinya dan sebagainya. Jadi kami akan ikut apa yang Cik Wahid telah pesan di dalam penerangan UPU Online tadi. Jadi kami akan berada untuk membantu pihak UPU untuk jawab mana yang kami boleh jawab atas kapasiti. Boleh, terima kasih. Terangkan tadi. Okay, kita boleh share slide tadi ya. Kita boleh share slide tadi untuk untuk dihebahkan juga. Dan kita akan ada lucky draw lah Cik Wahid, biasalah ini sebagai magnet supaya ramai-ramai berkunjung secara virtual, duduk di mana pun diorang pakai jari diorang klik aja boleh masuk bertanya, tak payah nak ke mana-mana. Jadi ini inisiatif kita selain daripada inisiatif yang telah dimaklumkan oleh Cik Saiful tadi, pada 15 hari bulan kami akan bersiaran di dalam channel yang disediakan oleh Jom Masuk IPT. Okay, kami nanti saya dan juga Dr. Fazliana daripada Diploma Perikanan akan bersama untuk memberikan sedikit lagi penerangan. Okay, jadi saya rasa itu yang kita dapat perkongsian pada hari ini Cik Wahid, daripada pukul 2.30 sampai pukul 4 suku. Okay, jadi Alhamdulillah. Okay, kepada semua tim asas sistem, okay, kepada pihak PPK Cik Saiful yang sentiasa bersama kita. Okay, dalam program-program promosi, program-program kita untuk menarik pelajar datang ke UMT. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cik Wahid selaku pengarah dan sudi bersama kita pada petang ini. Okey Cik Hafiz, Cik Hafiz. Okey, and then kepada semua tim daripada UPU yang telah memberikan support, okey, dalam memberikan peluang dan telah apa bersama-sama dalam pemilihan pelajar. Kita tak sabar nak tengok. Sampai 21 hari bulan saya tak sabar nak tengok berapa orang yang akan meletakkan sebagai pilihan pertama. Itu acah-acah Cik Wahid dalam yang dalam angan-angan mereka letak pilihan pertama 600 lebih. Okay. Ya Allah, dia mata boleh kekal atau bertambah tu. 600 lebih yang dia, kalau punya keseluruhan dia kita nampak kat 7,000, 8,000. Jadi kita nak tengoklah. Saya berdoa, saya mengharapkan supaya yang telah meletakkan pilihan pertama itu sekiranya syarat itu cukup, kekal di situ. InsyaAllah ya, kita akan dapatlah berjumpa di dalam siri kohort keempat, InsyaAllah Ogos 2021. Okay, jadi tim semua, okay, dalam ni boleh kita buka kamera untuk kita bergambar masing-masing semua. Kalau yang ada di dalam ni, boleh semua kita bukakan kamera. Saya percaya kat dalam ni ada lebih kurang participant kita ada 57 orang, tadi 80 orang sebahagiannya telah masuk ke Facebook. Jadi kita minta semua dalam ni mungkin ada sekolah-sekolah Mama Luqman ada di situ ya. Tolong kalau kita buka kamera untuk kita bergambar. Kita war-warkan ni seluruh sekolah zon timur ya Cik Wahid. Ya. Yeah. Kita bawa semua sekolah. Semalam petang saya di Pulau Pinang. Jadi kebetulan dengan majlis guru apa ni, gabungan apa ni, guru kaunselor Pulau Pinang, tapi pengunjung dia daripada Kelantan, daripada Pahang. Jadi dilinkkan dengan majlis guru kaunseling kebangsaan. Ya, mereka boleh klik aja. Ya, jadi saya sangat mengalu-alukanlah universiti ataupun agensi melaksanakan program promosi masing-masing. Kalau nak mengharapkan, bukanlah kami tak boleh harap, tapi insyaAllah kami ada JMIPT virtual tu, tapi kami lebih suka kalau universiti membuat promosi masing-masing seperti UITM, Pusat Asas Sistem UMT, UNIZA dan semua, untuk mempromosi program masing-masing. Di peringkat UPU macam ini kami dijemput, insyaAllah kalau ada diberi ruang, mungkin Sabtu depan saya di Melaka dengan YB Masjid Tanah. Banyak lagi jemputan-jemputan secara maya ni, insyaAllah kalau maya ni mungkin sekali mata boleh sampai, tapi kalau pergi Kuala Terengganu naik flight tu mungkin agak keberatan sikit lah, kena melalui proses saringan dan sebagainya. Terima kasih ya Dr. Laili.
Ya, yeah, terima kasih. Jadi kita mungkin yang lain-lain ni tak buka gambar ni. Okay, dia masih malu-malu. So, mana yang ada lah juga tak gambar semua. Kita buat thumbs up. Terima kasih again untuk kita bersiaran pada hari ini. Okay, mana dia tak nikah? Dr. Ulul tangkap ya? Syahidah tangkap Syahidah. Okay. Satu, dua, tiga. Alright, terbaik dah. Boleh, kita boleh. Kalau ada soalan-soalan ya, daripada tadi, mana kita nampak tadi Mama Luqman ada? GPKK Najih pun ada tadi masa.